lancar, aman. Mungkin ya ada yang salah satu pakai narkoba atau gimana, ya semua itu kondusif untuk perjalanan. Masalahnya mah kalau pengemudi itu kan harus gimana ya mas, harus menjaga keamanan membawa penumpang banyak. Jadi cuman mungkin buat jaga-jaga aja kan. Ya kemungkinan ada pemakai apa gimana kan mungkin bisa jadi gitu. Artinya menanggap baik ya bang? Ya. Lu boleh kasih lihat hasilnya bang? Kegiatan hari ini Pak, bisa dijelaskan? Oke, jadi kegiatan hari itu merupakan upaya deteksi dini bagi para pengemudi supaya kita ingin menjaga rasa aman bagi para penumpang sehingga mereka nyaman, bisa selamat sampai tujuan. Sejauh ini sudah berapa awak bus yang melakukan tes urin? Ya, dari target 50 sampai dengan kami dari jam 00:30 sampai dengan sekitar jam 01:30 sudah ada sekitar 20 orang yang kami tes urin. Itu hanya supir atau termasuk konektornya? Iya, supir dan juga kernet. Kernet apa konektor ya? Konektor lah pokoknya. Ini hari pertama atau nantinya akan ada lagi? Kebetulan kami hari ini aja untuk kita surin, tapi untuk berikut-berikutnya kami kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Sejauh ini sudah ada yang positif atau hasilnya? Alhamdulillah negatif semua. Dengan nama siapa lengkap? Saya dengan Purwoko Nugroho dari BNN Kota Depok. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda atau sebagai ketua tim P2M BNN Kota Depok.